Halo Sobat Pustaka, sudahkah Anda mengunjungi pustaka hari ini? Nah, kali ini kita minta tanggapan para pengunjung pustaka Unsia. Penasaran kan? Yuk langsung saja, cekidot! Nama saya Herul Fajri dari Fakultas KIP Bahasa Inggris. Saya Yusmia. Saya Muhammad Oleh Kayuliza. Saya Miftah Hujana. Nama saya Ian. Saya Mildia. Saya Tia Zelia Fadli. I'm Dina and I'm Diri. So we are from English Department. Saya Iwan. Nama saya Dian Halim. Oke, aku Alden Ramadi dari Fakultas Teknik Unsia. Senang kan, saya Sultan. Saya Putri Nurul Ufa. Nama saya Sidang Mawana. Putri. Jelas lah. Tahu. Of course. Tahu lah. Kawan saya kasih tahu. Tahu dong. Tahu lah. Secara sering nongkrong. Tahu dong. Tahu. Akhir-akhir ini sangat sering. Seminggu bisa sampai tiap hari ya? Ya, dikatakan sering juga tidak. Tapi ya sering. Cukup sering, biasa karena buat tugas. Saya sering ke pusaka, saya malu juga. Gurunya itu di sini ya, bersama dengan kawan-kawan di sini. Aku tidak boleh diizinkan bawa makanan, tapi saya mencoba untuk bawa makanannya. Selama aku di kuliah, dalam seminggu pasti ada. Sering hampir 3 kali dalam seminggu. Kalau mau belajar pasti pusaka. Paling 2 kali lah. Cukup sering, minimal 3 bulan sekali. Sama kawan untuk buat tugas dan wifi ya. Untuk mencari bahan, cari jurnal, download jurnal. Kami di sini mencari jurnal dan sebagainya. Biasanya ke perpus numpang wifi, nyari referensi buku untuk tugas, untuk ngobrol diskusi sama kawan juga nyamannya di sini. Nyari bahan, pustaka, diskusi dan ngerjain proposal. Belajar baca-baca buku, buat tugas. Banyak yang kita lakukan di pustaka. Ya, ikut-ikut orang. Ngadem, soalnya di kos panas. Manfaatin lagi gratis. Nyaman, adem. Tambah dengan adanya wallpaper di ruang pembelajar. Di tiap lantai ada tempat ngambil airnya gitu. Pustaka Unsia sekarang ya beda ya. Pelayanannya juga udah lebih meningkat. Ada pelayanan pemindahan buku secara mandiri. Menyediakan tempat-tempat khusus yang bisa diakses oleh semua mahasiswa. Ruang bacanya yang udah semakin nyaman. Tempat ruang baca yang baru, yang lebih nyaman dengan sofanya yang bagus. Free wifi dan full AC. Sangat nyaman, alhamdulillah sangat nyaman. Nyaman banget ya. Tempatnya nyaman, gila. Jantung sebuah universitas. Nah, sekarang udah lebih nyaman, terus buku yang udah tertata rapi, jadi gak susah untuk nyari. Easy and relax, yang menghadirkan kandang-kandang begitu. Pustaka Unsia, Indonesia. Pustaka itu kayak surga ya. Jadi apa yang kita butuhkan ada. Surga ilmu pengetahuan. Kumpul-kumpul sambil berbagi informasi dan kita akan
tempat sharing, bertukar ilmu, saling berbagi di sini. Gudangnya ilmu, tempat ngadem bagi anak-anak kos yang kepanasan. Jangan pergi ke pustaka usia. Teman-teman, jadi sekarang pustaka yang sekarang itu udah keren banget, udah beda banget dari pustaka.